Halo, apa kabar? Ketemu lagi di tutorial blogger. Nah, kali ini kita akan membahas tentang blogger perancang template. Nah, ini salah satu contoh penggunaan perancang template designer. Nah, nantinya kita akan mengubah template ini menjadi sesuai yang kita inginkan. Oke, bagaimana caranya? Untuk pertama kali, pastikan Anda harus login terlebih dahulu ke akun blogger Anda. Oke, kemudian pilih blog yang ingin Anda edit templatenya. Nah, saya punya beberapa blog yang ingin saya edit. Salah satunya adalah blog saya dengan judul Life Should Be a Challenge. Akan saya rubah template-nya sesuai yang saya inginkan. Oke, sudah, kemudian klik pada template. Oke, template. Sudah muncul, kemudian klik sesuaikan. Nah, ini dia tool perancang template blogger yang akan kita gunakan untuk nantinya merubah tampilan template kita. Nah, ini di bawahnya merupakan review dari template kita yang lama. Oke, yang pertama kita gunakan template, pilih salah satu template yang Anda inginkan. Contohnya sederhana, tinggal diklik saja pada tampilan yang Anda inginkan. Nanti dia akan berubah sendiri. Nah, seperti ini dia akan berubah. Oke, simple, warna hitam, simple dengan warna merah marun. Oke, dia akan berubah itu sendirinya. Tinggal Anda pilih saja mana yang ingin, yang Anda sukai. Oke, coba kita coba PT, keren sekali. Oke, yang terakhir tanda air. Wah, ini kelihatannya bagus. Saya akan coba yang ini. Watermark, watermark tampilan template keempat dari tanda air. Oke, jika sudah, terapkan ke blog. Klik terapkan ke blog. Nah, kita nah, ini dia hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya adalah latar belakang. Kalau tadi template, sekarang latar belakang. Ini latar belakang. Oke, latar belakang adalah gambar atau warna yang bisa Anda rubah sesuai kemauan Anda. Biasanya kita suka sekali menempelkan gambar di latar belakang. Nah, tinggal diklik saja di ini pada gambar latar. Oke, klik saja sekali. Nah, sampai muncul kotak munculan latar belakang yang bisa kita terapkan pada template. Oke, saya mencoba desain background dari siapa ini? Oh, Sebastian Julian di dalam background theme milik saya. Oke, kita terapkan. Nah, hasilnya sudah kelihatan di bawah preview. Atau Anda bisa mencoba yang lainnya. Ada seni, bisnis, perayaan, hiburan, keluarga, sampai ke perjalanan. Wah, banyak sekali, tinggal dipilih saja sesuai yang kita inginkan ternyata.
Wah, saya suka ini. Desain background model bokeh. Oke, saya telah memilih ini, tinggal klik selesai saja. Nah, ini dia tampilan. Wah, jadi kesan lebih keren ya. Oke, selanjutnya adalah sesuaikan lebar. Sesuaikan lebar adalah lebar dari tampilan blog. Saran untuk sesuaikan lebar, jangan sampai terlalu lebar. Misalkan contoh, nah ini 1387, dia akan lebar, nanti pembaca blog Anda akan sangat kerepotan jika mengakses blog Anda. Karena ukuran monitor di Indonesia terutama masih sangat standar kecil, kecuali kalau di luar negeri tampilan monitornya sangat lebar. Jadi saya sarankan untuk mengatur yang kecil saja, maksimal 1000 lah, 1000 cukup, 1000 atau paling aman sekitar 900. Oke, 950 pun oke, masih. Kemudian bila pinggir kanan ini untuk tempat widget, nah seperti ini ada blog arsip about me, ini diusahakan untuk lebih proporsional. Contoh kita atur lebar sekali, nah seperti ini kelihatannya jadi jelek dan tidak proporsional, berarti kecilkan menjadi setengahnya. 290 oke, 280 masih oke, 260 masih oke, 260 kelihatannya lebih tepatnya. Jika sudah, terapkan ke blog Anda. Nah, ini dia hasilnya, template-nya. Oke, sesuaikan lebar sudah. Selanjutnya adalah tata letak. Nah, ini tata letak, diklik saja untuk mengaturnya. Nah, tata letak isi dan tata letak kaki, ada banyak sekali pilihan rancangan elemen laman yang bisa dipilih untuk tampilan tata letak Anda. Nah, saya menggunakan tata letak yang simple, yaitu hanya dua kolom. Ini tergantung kesukaan Anda, bisa menggunakan yang 3 kolom, 3 kolom di sebelah kiri dan 3 kolom di sebelah kanan dan kiri. Ini untuk tampilan kaki adalah tempat widget nantinya, di mana widget-widget atau penghias blog bisa diletakkan. Yang ini bisa dengan 3, ini 2, dan ini yang sederhana hanya dengan 1. Nah, tinggal dipilih saja sesuai dengan kemauan Anda. Nah, saya menggunakan yang sangat sederhana, dua kolom saja. Nah, ini tidak ada aturan baku, ini tergantung selera Anda sebenarnya. Oke, tata letak. Nah, yang terakhir nih, yang paling menarik adalah tingkat lanjut. Ini tingkat lanjut. Oke, kita klik tingkat lanjut. Nah, ini yang paling seru, mulai dari teks, warna latar bisa dirubah sendiri. Nah, ini link bisa diubah sesuai dengan kemauan Anda. Judul blog, ini judul blog bisa diubah sesuai kemauan Anda, tinggal diubah saja pada warna judul, diklik. Nah, ini Anda tinggal pilih warna yang ingin Anda terapkan pada blog Anda, atau font judul tersedia macam-macam. Kemudian pengaturan bold atau italic, garis miring. Nah, ini garis miring bisa dicoba. Terus deskripsi blog. Nah, ini adalah deskripsi blog Anda, warnanya bisa dipilih sendiri. Ini ada saran warna. Saran warna ini
diatur oleh sistem dari blog developer dengan panduan color harmony. Jadi jika Anda mengganti dengan warna yang saran ini, tampilan blog Anda tetap cantik dan baik saya kira. Oke, nah ini dia saran-saran. Nah ini warna yang disarankan. Tinggal dipilih saja kalau Anda tidak mengerti tentang color harmony atau yang disebut dengan keharmonisan warna. Banyak sekali yang bisa dirubah dari tingkat lanjut text tab. Text tab adalah text tab menu pada blogger Anda yang bisa dirubah sesuai keinginan Anda. Latar tab, header tanggal, entry, judul entry, kemudian catatan kaki, gadget. Nah ini gadget, warna tulisan gadget dirubah sesuai dengan keinginan Anda. Footer adalah tampilan widget di bawah footer atau di copyright biasanya. Tautan catatan kaki, tambahkan CSS. Nah ini tambahkan CSS jika Anda mengerti tentang pemrograman website atau merubah tampilan dasar dari website, Anda bisa merubahnya sendiri di sini. Nah, namun jika Anda tidak mengerti, Anda tinggal mematikan saja yang sudah ada di sini, yang setelah disiapkan oleh developer dari perancang template blogger itu. Saya rasa demikian dan cukup mudah ternyata. Jika blog Anda merasa cukup desain dan ini keluar, Anda tinggal mengklik terapkan pada blog. Nanti kapan-kapan jika Anda ingin mengedit warna atau apapun, tinggal balik saja kembali ke perancang template ini untuk mengatur tampilan template Anda dari semula. Nah, oke. Nah, jika Anda ingin merubahnya, tinggal diklik sesuaikan saja seperti langkah awal yang sudah dijelaskan tadi. Nah, dia akan kembali lagi. Nah, ini template yang kita gunakan saat ini. Kemudian previewnya ada di bawah dan pengaturannya tinggal dipilih sesuai dengan keinginan Anda. Oke, saya rasa cukup mudah. Sekian tutorial cara memodifikasi perancang template blogger di sana. Silakan Anda menggunakan imajinasi Anda untuk membuat template Anda lebih kelihatan powerful lagi. Karena tutorial ini hanya dasar-dasar cara menggunakan perancang template blogger. Oke, enjoy dan salam.